find the right rhythm? We know about the situation also because we miss a lot of players. Hey Jackmania, apa kabarnya Jack? Tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu, diskusikan di kolom komentar ya. Laga Persib Bandung versus Persija Jakarta resmi ditunda imbas dari tragedi memilukan yang terjadi di Malang. Kesepakatan penundaan laga diambil setelah pihak Persib dan Persija berkoordinasi dengan PT Liga Indonesia Baru. Saat ini, Persija pun sedang bersiap-siap untuk kembali ke Jakarta setelah penundaan laga. Setianya, laga melawan Persib akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sementara itu, pihak Persib juga sudah mengumumkan mengenai penundaan laga ini. Laga-laga Liga 1 pekan ke-11 tidak akan dilanjutkan, setidaknya sampai sepekan ke depan. Rupanya pernyataan Thomas Doll terkait supporter Indonesia yang tidak primitif salah besar. Thomas Doll sempat membicarakan kendaraan Barakuda dan rivalitas kala jelang laga El Clasico. Laga antara Persib Bandung dan Persija Jakarta belum terlaksana. Pernyataan Thomas Doll sudah dibuktikan dengan kejadian tindak primitif supporter Aremania. Jelas, hal ini mengecewakan Thomas Doll terkait keterbelakangan mentalitas supporter sepak bola Indonesia. Find the right rhythm. We know about the situation also because we miss a lot of players. Ya, udah selesai kan video dari Ruang Football? Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Ruang Football.